Halo guys, balik lagi dan gue Nando Ardianto. Jadi balik lagi di konten Ragnarok X Next Generation. Jadi kali ini kita bakal refine yang gue belum pernah lakuin refine-nya seumur Ragnarok X gue guys. Kita bakal refine apa? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kita bakal refine apa? Refine ACC emas guys. Kita ada perkembangan progres ke emas. Wow. Gue udah siapin 46 bradium ya. Semoga langsung plus 4 sih. Kita beli aksesoris ini sebesar 96.400, sekitar 1 juta kristal lebih dikit guys. Cuma kan ngumpulin diamondnya ngas-ngas-ngos guys. Sebulan dikasih jatah soalnya sama Ragnarok X, jadi gak bisa tuker diamond terus. Ada jatahnya. Jadi berbulan-bulan gue ngumpulin diamond guys. PTW gue gak ada top up ya. Gue kumpulin diamond. Kalau top up sih enak, langsung dapet diamondnya. Cuma tetap aja mahal. Mehong guys, mehong. Ayo kita bakal refine di channel 2. Karena channel keberuntungan gue ini guys. Butuh 8 bradium guys. Masih sedikit ya guys ya. Wow. Success rate 100%. Asik. Success rate sedang. 1, 2, 3. Waduh, udah gagal aja guys. 1, 2, 3. Oke. Wow. 16 bradium bro. Gila gak tuh? Langsung habis dong. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Plus 3 guys. Kita butuh 10 bradium lagi ke plus 4. Bradium, kita perlu bradium ore ya. Tenang. Nggak cuma segitu kita punya bradium. Kita punya banyak, guys. Bradium, di mana kamu? Kita butuh 10 bradium lagi ya, guys, ya. Oke. Jangan semua deh, 100 aja. Jangan 100 deh, 50 aja ya guys ya. Kita nggak perlu banyak-banyak. Soalnya udah pasti sukses ini. Lihat ya. Percaya diri banget guys. Bek-bek. 16 coy, mahal sekali. Yuk plus 4 yuk. Yang punya plus 4 dulu yuk. 1, 2, 3. Asik. Plus 4 bosku. Kita lihat ya. Plus 6 nya biru sama plus 4 nya emas. Gedean siapa refine nya? Refine-nya masih gedean biru ya, berarti ya. Ini plus level 4 12,8%. Yang ini refine plus 6 14,4%, berarti masih gedean biru, guys. Berarti kita masih pakai biru sih, guys. Masih, guys. Masih biru dulu ya, guys ya. Nanti kalau udah plus 5 baru kita sikat pakai emasnya nih. Berarti ini bisa break ya, bisa pecah ya guys ya. Nah ini baru dex up menjadi 16%, yang artinya kalau sudah plus ini 19,2 plus 8, kalau yang ini 14,4, jadi plus 5 ya emas udah tinggi banget guys, udah melebihi dari plus 6 ya biru ya.
langsung naik jadi 16 coy. Langsung jadi 16% guys. Kenceng banget guys. Wih. Yaudah, berarti kita bakal lanjut refine emas dan talisman kita guys. Ya, tapi nanti dulu guys, kita kumpulin duit dulu karena diamond kita habis, kristal kita habis guys. Miskin, kita jatuh miskin guys. Jatuh miskin kita guys. Wadidaw. Nah, next ya kita, gue pengen kasih tahu progres gue mau ngapain lagi nextnya. Nextnya kita bakal ganti ini, ganti senjata kita menjadi biru guys. Jadi target langsung weapon biru level 80 aja, biar dapat yang namanya ferocity level 6. Jadi di sini 1, 2, sama sini 3. Ya, udah enak sekali kalau misalnya udah dapat weapon biru yang level 80. Terus yang ini kita bakal ganti ke Valkyrie lagi, balik ke Valkyrie. Valkyrie-nya kalau nggak salah yang ungu udah plus 5 semua guys. Yang ini kita tetap pakai biru biar dapat ferocity level 6-nya. Yang ini emas dan yang ini talisman. Talismannya ini sakit sekali guys. Gua ceritain ya. Yang pertama-tama dia udah plus 8. Nah, pas event kemarin gua salah tuker. Gua tukernya yang HD Bradium. Ya udah, daripada nggak kepake HD Bradiumnya kan, gua cobalah sekali refine ini ke plus 9 tanpa batu anti turun guys. Turun sampai ke plus 3, terus plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 6 lagi, refine lagi plus 5 guys. Sakit guys, kena mental guys. Walaupun talismannya putih, tapi ini kena mental guys, kena mental banget guys. Sakit. Ya guys ya. Nah, kita bakal pakai equip biru dulu aja guys. Karena equip birunya refine-nya masih lebih gede daripada equip emasnya. Equip emasnya juga dex dasarnya plus 20, ini plus 36. Jadi kita pakai equip biru dulu ya guys ya. Oke. Nah, gue pengen kasih tahu kalian. Untuk physical attack gue 43.961. Sebenarnya ini masih kurang. Nanti kalau misalnya pakai senjata biru baru kenceng guys, bisa 60k plus. Terus ada SPD gue. SPD gue udah termasuk kenceng, 578%. BTW ini enchantnya semua Prontera Dex guys. Nggak ada yang nyari SPD ataupun yang nyari status SPD kritikal atau apapun itu ya guys ya. Pokoknya gue full Dex. Ini Dex full guys. Kritikal gue 88,51%. Terus mana dia guys? Final crit 44%. Yang paling penting bonus critical damage ya 320%. 320% ini juga dari kartu guys. Bloody Knight Card. Physical Life Steal ini dari Shadow Equipment. Physical Damage Bonus ada 624. Final Physical Damage Bonus ada 32%. Oke, itu aja. Itu aja yang penting-penting ya guys ya, yang gue sebutin. Terus sama Battle Achievement. Battle Achievement sebenarnya ini kan gue pakainya ASPD ya. Gue pengennya awalnya tuh pengen nyarinya physical, final physical damage bonus plus 16% ini. Cuman gue gak berhasil-hasil melawan Dark Priest 5% guys. Damage 5%. Itu harus sewa satu sultan untuk membantu gua guys.
gagal terus. Ya siapa tahu BDB ntar dapat Dark Priest guys. Kalau DBD BDB ya pokoknya itu yang abis OWG biasanya Underworld Gate lawan MVP atau mini ya. Semoga lawannya Dark Priest gitu ya. Jadi gua langsung bisa dapat ini ya. Ini kalau dapat ya gua ganti SPD-nya ya. Walaupun gua rugi nggak apa-apa, gua ganti guys. Gua cari final physical damage bonus plus 16% ini. Dan ini kalau untuk yang ini gua lagi nyari max HP plus 16% ini dari Parao. Nah, ini Parao. Sebenarnya udah guys, cuma kurangnya kalahkan Parao 5 kali. Yang lain sih udah nih. Ini udah, ini udah. Ini 5% udah. Tinggal cari ini beli-beli aja guys, gampang. Yang penting ada kristal. Tinggal ini Parao satu kali lagi guys. Langsung kita dapat max HP 16% lagi guys. Ya udah guys, konten kalian cukup sekian. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share. Satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah kalau pengen tanya apapun, silakan ya guys ya. Thank you guys. Bye bye.